Kementerian Kesihatan menggariskan rancangan strategik bagi menambah baik kemudahan infrastruktur dan sumber manusia untuk Hospital Selayang Selangor. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, antara permasalahan yang dikenal pasti adalah sistem maklumat hospital bersepadu yang sudah tergendala sekian lama menyebabkan semuanya dibuat secara manual. Tapi hari ini saya dengan itu saya dapat melihat dengan dekat dan mengenal pasti ya keperluan-keperluan yang mendesak ya. Banyak benda yang penting tapi ada yang lebih penting daripada yang penting-penting itu yang saya sejujurnya akan bangkitkan dalam post-cat meeting saya dan saya mahukan perolehan itu dibuat segera ya kerana sudah terlalu lama ya perkara ini. Beliau berkata menerusi hantaran di Facebook.